Bir. Aku langsung rock status sih, Pak. Apa gua kok udah wis masuk-masuk nomor dulu. Pak, kemarin ceritanya gimana? Ceritanya begini. Pada saat itu saya baru tiduran di rumah. Itu dapat WhatsApp dari keponakan saya yang di Jakarta, yang kebetulan saya minta untuk atas nama mobil ini. Itu bukti dari tilangnya itu dikirim ke saya. Dia juga nggak tahu kalau itu ada plat palsu, nggak tahu. Ngertinya, loh, saya itu nggak pernah ke Jakarta. Satu hal. Yang kedua, setelah saya teliti, mobil ini sudah beda. Ini kan grill ini kan sudah saya ganti. Sedangkan yang ada itu kan masih grill asli. Nah, memang plat nomornya sama. Kemudian saya sampaikan dulu, ini kok dipalsu? Saya telepon, ini bukan mobil aku. Ya, kalau dari keponakan saya memang, atau dari di lantas sana, pastilah itu karena plat nomornya itu jadi yang dia bawinannya atas namanya. Nah, hal itu kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, kemudian saya share ke grup di kandung maksud. Kalau sampai nanti mobil itu dibuat kejahatan, saya sudah sudah banyak saksi, sudah saya sampaikan kepada teman semuanya, sehingga paling minimal itu nanti kalau dipakai kejahatan sudah aman lah. Sehingga saya seperti itu. Kemudian kebetulan saya share di grup, kemudian di grup itu ada salah satu anggota grup, sahabat saya Mas Kolonel Mas Wahyu itu di grup menanggapi bahwa ya sudah nanti saya tak hubungi di lantas Polda itu Pak Kompes Sambodo. Saya tinggal menunggu saja nanti beritanya dari Pak Wahyu kayak apa. Tapi saya sudah hubungi ponakan saya agar diurus. Kalau ada dendanya, coba nanti ditanyakan dan sampaikan sebenarnya apa yang terjadi, bukti-bukti mobil saya. Foto saya sudah dikirimkan ke sana. Itu. Pak, berarti nggak akan mau bayar dendanya ya, Pak? Karena itu bukan mobil jenengan ya? Lah, karena itu bukan perbuatan saya, bagaimana saya membayar? Saya punya bukti kok. Jadi, itu bukan mobil saya. Yang mestinya polisi mencari itu siapa, justru itu pekerjaan polisi untuk mencari bahwa itu ada pemalsuan, ya itu tugas daripada polisi. Pak, kemarin ceritanya gimana? Ceritanya begini, pada saat itu saya baru tiduran di rumah. Itu dapat WhatsApp dari keponakan saya yang di Jakarta, yang kebetulan saya minta untuk atas nama mobil ini. Itu bukti dari tilangnya itu dikirim ke saya. Dia juga nggak tahu kalau itu ada plat palsu, nggak tahu. Ngertinya, loh, saya itu nggak pernah ke Jakarta. Satu hal. Yang kedua, setelah saya teliti, mobil ini sudah beda. Ini kan grill ini kan sudah saya ganti. Sedangkan yang ada itu kan masih grill asli. Nah, memang plat nomornya sama. Kemudian saya sampaikan dulu, ini kok dipalsu? Saya telepon, ini bukan mobil aku. Kalau dari keponakan saya memang, atau dari